Tadi depan ada Dede Gemes nih cuy. Aduh, ketemu lagi nih Dede Gemes. Kita sapa cuy, kita gimana sih orang-orang sini, cewek-ceweknya, Dede Gemesnya ya. Halo Dek. Mau kemana? Mau kemana? Hei. Eh. Gitu guys. Pada kayaknya lihat kedatangan gua. What? Takut. Kayak culik ya. Hati-hati Dede. Aduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi bersama gue di channel Anur TV tentunya cuy. Oke. Oke, jadi gue ada di daerah mana ini mas? Gila, ini gue collab bareng Mas Wit ini dari Motovlog Jogja. Gila, sumpah kan kemarin juga udah vlog bareng ya. Nah sekarang gue mau diajak keliling-keliling kampungnya Mas Wit ya. Daerah mana ini mas? Wonosari. Oh, Wonosari Kidul ini gue. Sumpah, sampai jauh ini gue ya tripnya. Sampai bisa nginep di rumah Mas Wit 6 jam perjalanan. Makasih banyak Mas Wit udah diajak nginep bareng tadi ya. Udah diajak apa keliling-keliling. Nah sekarang keliling-keliling lagi ya ke kampung Mas Wit. Nah jadi kali ini gue mau keliling bareng Mas Wit di kampungnya Wonosari. Nah jadi ini vlog terakhir aku di Wonosari guys, bareng Mas Wit Motovlog Jogja ya, Jogja mantap. Gila sumpah ini gua terharu, bikin merinding ya, bisa sampai ke sini ke Jogja, impian gua ya. Terima kasih banyak atas dukungan dan apa itu supportnya dari kalian. Oke, daripada kalian penasaran, kita berangkat langsung bareng Mas Wit. Oke, yuk Mas Wit kita berangkat. Oke, kita berangkat keliling-keliling Wonosari. Langsung keluar kota apa kemana mas? Ke Wonosari kotanya ya. Banyak biasa Dede Gemes atau gimana gitu cewek-cewek? Ada. Ya tentunya buat kalian yang kangen Dede Gemes nih, nanti Mas Wit kalau ada di jalan mau apa bungkus katanya ya. Wow. Bareng Mas Wit. Oke Mas Wit kita berangkat langsung yuk. Gila ini suasananya di kampungnya sama kayak di kampung gua ya, tapi ini lebih sejuk lagi. Ternyata Jogja juga punya ujungnya ya, ada bukit-bukit gitu ya. Aduh, jadi kali ini gua tujuannya mau ke kotanya ya. Ini hujan deras, nggak deras pisan. Gila, ini Mas Wit nih. Oke. Okay. Alhamdulillah kan gua bisa diajak keliling-keliling Jogja. Ini terakhir gua di Jogja ya. Ke depan dulu. Oh, kan Mas Wit. Sumpah cuy, ya naik motor fixenya kan gua udah review video-video sebelumnya ya. Gila ini pemandangan cuy, gila. Kayak di mana ya, di Gurun Sara. Terpesona kayaknya. Oke, gua diajak keliling-keliling nih, masih diajak keliling-keliling cuy. Jadi gini suasananya di kampungnya Mas Wit ya. Sumpah enak, adem bet. Keren nih cuy, gila. Sumpah ini motornya sesimpel ini modifikasinya cuy. Mas Wit. Oke mantap. Gila motor fiction-nya keren banget. Modifikasinya murah itu kemarin kan. Udah di review ya, budget-budgetnya lumayan murah bagi Sultan. Itu bang. Anjay. Gua masih diajak keliling-keliling nih guys. Tapi nggak tahu ini gua daerah mana ya.
Jadi ini Jogja Gunung Kidulnya ya, di atas Jogja bukitnya. Jadi gini suasananya cuy, dingin adem, kayak di mana gitu kan, kayak gak ada orang ya. Jauh ya kalau ke kotanya ini, maksudnya ini baru di mana ya, lupa tadi gua daerah Wonosari ya kalau nggak salah. Sini orang kebanyakannya orang-orang Jawa ya. Wah gila ini cuy, ini udah memasuki kotanya kayaknya ya. Oh iya, kota ini cuy, sumpah. Oh ini jadi kota di Wonosari ya, kata Mas Wi tadi. Ini di kota Mas? Udah kotanya? Oh gila semua. Oh itu alun-alunnya. Oh guys, jadi oh searah. Oke guys, jadi kali ini gua mau sekarang menuju pulang Mas. Ya, pulang, arah pulang. Nah jadi alun-alunnya boleh lihat? Mau lihat? Ayo. Nah jadi kali ini gua mau ke alun-alun Wonosarinya guys. Wonosari ya? Oh iya Wonosari. Penasaran gua diajak keliling-keliling nih ya, mantap. Jadi ini udah kota Wonosarinya cuy. Yuk kita lihat, katanya searah kalau ke situ ya. Cuacanya alhamdulillah daerah sini nggak hujan, aman. Jadi gua bisa vlog. Jadi ini terakhir gua di Jogja ya. Oh guys, ini lapangan Wonosarinya lumayan besar ya. Ada ciwi. Gila sumpah ini cuy, adem daerah sini ya. Ke alun-alunnya ini. Oh ini. Oh boleh. Kita ke alun-alunnya cuy. Jauh-jauh gitu kan ke sini, gua masa nggak di vlog ya bareng Mas Fit. Alhamdulillah untungnya ada temen di sini ya, kita bisa sering-sering bareng cuy. Kayaknya kita mau berhenti dulu di alun-alunnya, mau foto-foto biasa sebagai dokumentasi anjay. Wah gila sumpah ini cuy. Nah jadi ini alun-alun Wonosari ya, kampungnya Mas Wit. Gila sumpah, ada Dede Gemes, ada Uti, mau ditanya takut. Tempat kulinernya Wonosari, penasaran kan? Ada itu apa? Ada teko tumpah. Nah jadi ini taman ya kayaknya, banyak wayang, main voli juga ada, banyak sih Dede Gemes di sini cuy. Tapi susah sih kalau turun.
Oh, jadi ini kulinernya, kuliner di Wonosari. Kita berhenti lagi, cuy. Oh, ini kuliner. Oh, di sini. Banyak kalau di sini ya, ciwi-ciwi. Nah, jadi ini kulinernya Wonosari di sini, guys. Gila, sumpah ini, cuy. Biasa ciri khasnya di sini gudeg ya? Gudeg. Di Jogja. Kalau di sini apa? Wonosari. Ketela mungkin ya. Apa? Ketela. Ketela, ketela seperti apa? Kayak kentang? Keripik? Goblok. Bukan ketelanya, maksudnya kalau gunung gitu itu biasanya kriwul. Oh. Enggak tahu aku. Enggak tahu. Ya Allah, Bang. Makanan khas, khas Jawa itu kayaknya ya, Mas. Jadi kali ini gua ditunjukin yang mau makan-makan nih di Wonosari di sini. Ini tempat kulinernya, taman kuliner. Oh, sumpah. Oke, Mas, jadi aku udah tahu di mana-mana ya alun-alunnya dan tempat kulinernya di mana gitu. Siapa tahu bisa ke sini lagi ya sendiri gitu, enggak ditemenin sama Mas Wid, ke sini sendiri ya. Oke, lanjut lagi perjalanan ini. Pulang langsung aja. Ya, oke. Jadi kali ini gua mau lanjut pulang. Ayo, Mas Wid. Lanjut lagi. Kita langsung pulang. Habis keliling-keliling daerahnya Mas Wid nih. Oke, alhamdulillah nih udah masuk kampung dalamnya Mas Wid lagi. Ini tujuannya mau pulang, guys. Jadi tadi habis keliling-keliling kampungnya Mas Wid Wonosari ya. Sekarang kita pulang, habis keliling ya, capek. Aku harus istirahat soalnya kan besok terakhir aku pulang. Selamat tinggal Jogja ya. Jadi ini terakhir gua di Jogja, cuy. Jadi gak bisa lama-lama lagi ya. Oke. Dan buat kalian nih, komen di bawah ya. Mau ke kota mana lagi nih, cuy, yang enak gitu kan? Semoga aja bisa ke kota kalian ya. Pokoknya komen di bawah ya. Lanjut ke kota mana lagi nih gua, anjay. Oke, kali ini gua perjalanan pulang bareng Mas Wid motovlog ke Jogja. Ternyata di depan ada Dede Gemes nih, cuy. Aduh, ketemu lagi nih Dede Gemes. Bang, kita sapa, cuy. Kita gimana sih orang-orang sini, cewek-ceweknya, Dede Gemesnya ya. Halo, Dek. Wow. Mau kemana? Mau kemana? Hei. Eh. Ya salah. Gitu, guys. Pada kayaknya lihat kedatangan gua takut. Kayak culik ya. Goblok. Gua bukan buaya, anjir. Aduh, Pak Boy, gila ini sumpah ciwi-ciwinya. Malu bener beb dah, anjir. Jadi gini, cuy. Dede-dede Gemesnya kalau lihat gua orang baru kayaknya di sini ya. Ya, seperti itulah. Hati-hati, Dede. Aduh, kayaknya gak ngerti bahasa gua ya. Tolong. Soalnya orang ini Sunda, gua gak bisa Jawa, asli orang Jawa ini. Aduh, parah. Aduh, Mas Wid ninggalin lagi, anjim. Baru ketemu Dede Gemes ya nih. Gila itu, Dede Gemes yang malu-malu kucing. Oke, terima kasih banyak buat Mas Wid nih ya. Sorry gak bisa lanjut vlog lagi soalnya dikarenakan ini cuacanya tidak membaik, cuy. Mau hujan jadi gak bisa lanjut vlog lagi, sampai di sini aja ya guys keliling-kelilingnya. Jadi gua bisa vlog lanjut. Alhamdulillah udah sampai rumahnya Mas Wid, cuy. Oke, jadi tadi gua gak bisa lanjut ya soalnya ini hujan, cuy.
Jadi lanjut lagi depan rumahnya, anjay. Oke, sini Mas. Aduh, makasih banyak ya, ini udah diajak keliling-keliling kampungnya. Tuh, suasananya gini, tapi cuaca tidak mendukung ya, tidak mendukung karena hujan, jadi nggak bisa vlog sebagian ya. Alhamdulillah, tadi gua udah diajak keliling-keliling bareng Mas Wid ke Wonosari ya. Wonosari ke alun-alunnya, ke tempat kulinernya. Nah, alhamdulillah, jadi ini gua vlog terakhir di Jogja, Mas Wid ya. Makasih banyak nih, sebanyak-banyaknya udah dikasih nginep dan diajak keliling-keliling ya. Makasih banyak Mas. Ini kapan-kapan bisa vlog lagi ya kesini bareng. Jadi ini vlog terakhir ya, vlog terakhir. Sumpah, gila sumpah, serasa kayak gimana gitu mau ninggalin Jogja. Aduh, oke, terima kasih banyak guys buat kalian ya guys. Dan jangan lupa nih guys, jangan lupa di subscribe channelnya. Channel apa? With MPL Motovlog nih guys. Jadi ini yang suka pakai motovlognya. Nah, ini guys. Gila. Oke, terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak nih ya, udah diajak keliling dan udah diajak kemana-mana ya di Jogja. Nah, jadi ini vlog terakhir gua. Terima kasih banyak ya guys. Mau lanjut ke kota mana lagi guys? Komen di bawah. Siapa tahu bisa ke kota kalian nih guys. Oke. Bareng Yamaha Aerox gua, Cinnamon ganteng kalem. Oke, terima kasih banyak. See you next time. Bye bye. Oke. Mantap.